Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juri Suwaka. Dengan adanya video ini, saya ingin meminta maaf dengan Bang Andika Kangen Band dan juga Kangen Band khususnya. Dan juga buat Bang Rizal Armada, karena dengan adanya video, Tri memparodikan gaya bernyanyi. Semoga aja dengan adanya video ini, abang-abang memaafkan kesalahan Tri. Mungkin Tri waktu itu tidak tahu kalau itu bisa menyindir perasaan, tapi insya Allah Tri tidak ada keinginan buat mengejek ataupun berniat buruk di konten itu, karena itu juga itu yang rekam orang. Tapi insya Allah Bang, Tri dalam hati tidak ada keinginan untuk menyinggol atau apa, karena Tri juga respect dan hormat sama karya-karyanya Abang. Semoga dengan adanya video ini abang memaafkan kesalahan Tri, dan juga buat para fans Kangen Band semuanya, siapapun yang melihat video ini, maafkan kesalahan saya. Semoga ini menjadi pelajaran buat saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zididin Zidan. Dengan adanya video ini, saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya buat Bang Andika Kangen Band terkhususnya, dan juga buat Bang Rizal Armada atas video saya dan Bang Triswaka yang memparodikan cara bernyanyi abang-abang semua. Jujur dari dalam hati kami nggak ada niatan buat ngejelek-jelekin abang-abang semua. Semoga dengan adanya video ini, abang-abang semua mau memaafkan si Dan juga Bang Triswaka. Dan juga buat semua fans-fans Kangen Band dan juga Armada, saya memohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Maaf jika saya melakukan hal yang tidak pantas. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Zidane. Dan juga sekali lagi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga abang-abang semua mau menerima permintaan maaf saya. Dan saya mohon juga buat abang-abang semua bisa membimbing Zidane biar kedepannya tidak salah langkah dan juga bisa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.